Whoosh. Mac Rabu trip single satu tujuan mancing. Untuk trip mancing hari ni aku nak testing satu rod baru ni. Aku baru timur semalam sebenarnya. Semalam dapat, hari ni aku terus bawa mancing. So ini daripada brand Ninja, Proga Ninja Solid Monster. So yang ni 0.8 1.5 PE. Panjang dia 6 kaki. So kita nak test hari ni. Macam biasa aku main udang, teknik tenya, tapi tenya macam ni lah, lebih kurang 2 mata, buat sendiri DIY punya, jimat punya. So untuk leader ni pun daripada Proga juga, Proga Vanish, yang ni 30 pound, dan satu lagi braid 20 pound, sama juga daripada Proga. So hari ni kita nak test eh. Ok, jom. Alhamdulillah geng, hasil dia tebal pipi geng, mantap. Thank you.
hutan. Bolos. Bolos susah ni. Bolos. Sebenarnya bolos. Kau yang kena juga kau kali ni. Hari tu dia main-main tu. Hari ni dia kena ni. Okay, aku sekarang ni dah on the way balik lah. So hari ni first time lah. First time turun testing rod solid monster daripada Ninja ni. Hari ni boleh tahan lah. Boleh tahan gasak dia. Boleh tahan. Ada 5-6 ekor juga lah. Yang size A. Yang size A eh. So untuk pertama kali eh, pengalaman pertama aku gunakan rod solid monster daripada Ninja ni. Yang ni dia punya PE adalah 0.8-1.5. So dalam range solid monster punya rod, yang ni yang paling lembut lah, 0.8. Tapi kalau compare dengan aku punya sebelum ni, 0.6 aku punya. Jadinya rod ni dia keras sikit lah compare dengan rod yang aku biasa pakai sebelum ni. Untuk game yang aku biasa main eh, aku main tenya bukan udang. Kedalaman biasanya bawah daripada 10, dan tenya tu lebih kurang berat dia 20 ke 30 gram lah. Kalau aku main micro jig pun dalam itulah 20 gram punya micro jig. Sebenarnya rod solid monster ni dia lebih kepada fast game tau, fast jig. Dan untuk power, rod dia agak keras, so dia ada power lah. Power untuk pump ikan tu memang tak ada masalah lah. Untuk aku punya game tenya ni, dia sebenarnya dia slow lah. Dia lebih kurang macam slow jig lah. Kita main macam ni kan, kita main slow-slow. Still okay rod ni, aku still lagi boleh rasa lah. Walaupun dia agak keras, tapi kita boleh still rasa lagi kita punya umpan tu kena makan ke apa. So dia masih sensitif lah. Dan hasil dia hari ni okey lah, landing jugalah 5-6 ekor ikan. Cuma ada seekor je tadi yang waktu dia putus aku tukar rod lain,
Seko je, kena tengok video lain, tak tahu ikan yang mana satu lah. Untuk brand Proga ni sebenarnya dia baru lagi dekat market Malaysia ni. So dia brand baru. Sekarang ni dia punya produk, range produk dia dah semakin banyak lah. Dulu dia ada tali je. Sekarang ni ada benang, ada leader, rod pun ada beberapa jenis juga. Dan aksesori-aksesori lain pun dah start masuk lah. So untuk kedepannya nanti mungkin aku akan test lagi ada benda-benda lain yang diorang hantar. Nanti aku akan test. So far untuk rod Solid Monster 0.81.5 ni, bagi aku okey lah. Untuk dengan harga dia lebih kurang 200 plus-plus kot, okey lah bagi aku. Performance dia setakat ni okey. Nanti kita akan test lagi lah untuk video-video yang akan datang ni. Baru first time guna kan, nak cerita panjang pun tak boleh juga. So itu saja kot untuk update kali ni. Kita pergi kat darat, aku nak tunjuk ikan eh. Okay guys, aku dah sampai dekat rumah. Tadi bateri habis. Lepas tu aku kemas-kemas barang. So, yang pertama, okay. Okay. Kerapu ni. Ni last tadi. Ni siangkap yang last. So kerapu tu tu. Empat kerapu eh. So grade A punya. Atas daripada 600, yang ni mungkin 2 ni dekat-dekat sekilo, yang ni 700, begitu lah lebih kurang. Seko tebal pipi kan, tebal pipi dalam 800 gram kot. So ni nanti malam nanti aku akan jual. Okay guys, malam ni baru aku nak jual ikan. Dah sampai lah, kita dapat jual.